Halo. Hai. Wah, suaranya hanya sedikit. Coba mana kompaknya hari ini? Jawabnya kalau sekarang kita semua semangat-semangat juga. Jawabnya harus dengan semangat dan kompak. Oke, sekali lagi ya. Halo. Mana suara yang ibu dan bapaknya? Kalah dong sama putra-putrinya yang luar biasa semangatnya hari ini. Oke, bapak ibu siap menjawab? Kalau kita bilang halo berarti jawabnya hai gitu ya. Oke. Monggo Bu Rini agak kesini dulu. Coba semuanya anak-anakku yang ada di sebelah barat. Bu Rini siapa ya? Halo. Hai. Coba yang di sebelah utara belum jawab ibu. Halo. Hey. Wah, ternyata masih sebelah masih, ya. Barat. Masih kurang ya, Bu ya. Iya, masih kurang semangatnya. Oke. Coba sekali lagi yang menjawabnya dengan penuh semangat ya anak-anak semuanya. Halo. Hey. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk putra-putri kita semuanya yang ada di sebelah barat. Oke, cakep. Mereka cakep-cakep dan cantik-cantik, alhamdulillah. Putra siapa ibu? Putra saya dong. Yang sekolah di mana bu? Di mana? Mana? Di Ana? LPI Ana Jua. Bu, kita sapa lagi dengan tepuk semangat kayaknya. Okay. Biasanya anak-anak kalau diajak tepuk tangan itu semangat bu. Oke. Okay. Ya, kita mulai ya anak-anak ya, kita bertepuk tangan bersama-sama ya. Oke. Okay. Mana semangatmu? Mana santunmu? Ini santunku. Mana solihmu? Oke, cakep sekali semangatnya, luar biasa. Coba untuk anak-anak yang ada di sebelah utara bu, dari tadi diam saja dan asik main sendiri. Ya, coba kita ibu. Sama, kita sapa ya bu ya. Oke, siap. Coba untuk anak-anakku yang ada di sebelah utara, bagian timur. Ayo yang lagi asik main HP, coba HP-nya diturunkan dulu. Ya, kita sapa dulu ya. Coba yang di sebelah timur, mana suara? Ini suaraku. Mana semangatmu? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya sudah bisa kita mulai bu acaranya pada malam hari ini. Oh iya. Tapi yes. Sebentar bu, kita belum menyapa ibu, belum menemukan wajah ibu yang semangat hari ini. Oh, yang sebelah iya. Sana belum ada mukanya yang. Oh, sumringah. Coba saya tanya dulu, saya sapa dulu ya Bu Rini ya. Ya, ya. Oke. Ibu-ibu yang cantik dan jelita, istri-istri yang solihah. Istri-istri yang solihah. Loh, kok enggak ada yang amin ya? Ibu-ibu yang solihah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Halo Ibu. Sudah siap untuk melihat anak-anak kita tampil yang luar biasa dengan energik? Siap. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah kalau siap. Nanti kita akan menyaksikan anak-anak yang solid dan luar biasa ya ibu ya. Oke ibu-ibu. Oke. Ya sebelum acara kita mulai, berikut ini adalah ada pengumuman dari sekolah yaitu bahwa pengambilan rapot untuk anak-anakku MI kelas 1 sampai kelas 5 dan juga kelompok bermain dan RA akan dilaksanakan tanggal 28 jam 8 pagi. Jangan lupa ya bunda-bunda untuk mengambil rapot putra-putri tercinta. Oke. Oh, kira-kira sudah siap untuk dimulai nih Bu? Sudah siap anak-anakku semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah, sudah cantik. Sudah yang dari rumahnya jauh sudah berangkat dari awal lebih awal ya, Bu ya. Iya. Mungkin yang rias-rias itu sudah dari tadi asar, Bu. Iya. Habis asar langsung pakai bedak. Iya. Iya, Nana. Oh iya. Iya. Nah, soalnya mereka kelihatan cantik-cantik alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillah. Karena murid-murid LPI Ana Jua ini dari berbagai daerah, Bu.
jauh, ada yang dari Kradenan, ada yang dari Sukolilo, ada yang dari mana Bu? Semuanya setiap hari semangat berangkat ya Bu ya, dari pagi. Ya, ada yang dari Tegalbang juga, bahkan ada yang dari Widengan ya kemarin, yang MI itu. Rumahnya dari Widengan, montel ke sini saking bersemangatnya bersekolah di MI Anajiwa. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita yang semangat sekali belajarnya. Alhamdulillah, tak kalah lagi ada yang dari Jalan Pramuka Tuban, Bu. Ya, setiap pagi sekolahnya di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bisa kita mulai acaranya pada malam hari ini ya. Mari kita sapa dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat salamnya ya Bu ya. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Coba semuanya anak-anak nanti menjawabnya dengan penuh semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkah limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul, bersua kembali dalam acara yang kita tunggu-tunggu. Yaitu acara apa Bunda? Acara pentas seni dalam rangka haflah akhirus sana LPI Anajwa kelompok bermain RA, MI, TPI dan Madin. Masya Allah. Sampai hawanya ini rasa panas karena semangat yang luar biasa anak-anak kita. Terlalu bersemangat. Iya, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga siap menyaksikan aksi para putra-putrinya hari ini di lembaga LPI Anajwa yang sangat luar biasa dengan program-program yang ada di sekolah LPI Anajwa. Insya Allah berkah ya ibu ya. Dan bermanfaat untuk putra-putri kita semuanya. Amin. Dan insya Allah akan menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih-solihah. Allahumma. Amin. Bunda, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak bunda-bunda untuk memperkenalkan diri kita. Oh iya. Di sini dari kita sebagai apa ya? Dari tadi kok ngomong ngalor ngidul, tapi kita enggak tahu. Oh iya. Mungkin ada yang belum kenal dengan kita. Oke. Coba bunda, kemarin ya. Coba yang di sebelah barat ingin berkenalan dengan bunda apa enggak ini? Sudah kenal Bu. Ya, sepertinya yang sebelah sana sudah kenal ya Bu ya. Coba kita ulangi lagi perkenalan kita. Kalau kita jalan-jalan ke kota Kediri, lalu ke kota Surabaya. Ya. Naik apa Bunda kira-kira? Naik apa ya Bu? Naik apa ya? Oh, naik kereta api. Iya, kalau di sini saya adalah Bunda Rini dan Bunda Vita. Ya. Di sini kita duduk sebagai apa? Oh, sebagai pemutar roda acara pentas seni yang luar biasa ini, Bunda. Pemandu acara pada malam hari ini. Okay. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya, Bunda, dan merasa senang sekali rasanya kita bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar dari LPI Anajwa yang telah hadir pada malam hari ini. Anak-anak kita tampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Auranya juga, luar biasa, Bu. Ya, auranya luar biasa, penuh semangat. Begitu juga dengan
wali murid, bapak ibunya, dan juga wali santri tak kalah ganteng-ganteng dan cantiknya. Mereka sudah hadir dengan penuh semangat untuk menyaksikan penampilan kebolehan dari putra-putri mereka. Oke, Bu Rini, kita bacakan susunan acaranya hari ini. Oh, kalau sepertinya mereka sudah penasaran berapa ya acara pentas seni anak-anak hari ini yang akan ditampilkan. Akan ditampilkan oleh anak-anak. Oke, marilah kita bacakan. Bu Rini, ayo kita berdoa dulu supaya hari ini acaranya diberikan kelancaran. Oke, teman-teman. Halo, coba, hey. Coba anak-anakku semuanya, mana suaranya ya? Mana suaranya? Oke, seperti biasanya setiap hari yang kita lakukan, kalau kita mau berdoa, seperti gimana ya? Coba semuanya. Sikap berdoa. Hap. Oke, tangan diangkat. Ibu. Satu tangan, duduk islami Ibu, dulu. Ibu, bapak, ya. Dan semuanya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bu Rini, siap untuk berdoa? Siap. Okay. Siap ya, berdoa. Kita mulai. Kita baca surat Al-Fatihah bersama ya teman-teman ya. Oke. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah pandai ya Bu membaca doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin, segera saja kita mulai. Kita bacakan dulu susunan hari ini. Ya. Yang pertama adalah tampilan. Menyanyikan Yalal Waton dan Indonesia Raya yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak kita dari Madin. Yang kedua, Tari Mutayam yang akan ditampilkan oleh kelompok bermain. Selanjutnya, Salawat Rahmatul Lil Alamin dari kelompok TPHI. Selanjutnya, dan Jangan Marah dari kelompok bermain. Yang kelima, Gerak dan Lagu Abatasha dari kelompok TPHI. Yang keenam, Tari Cublek-Cublek Suang yang akan ditampilkan dari kelompok bermain. Oke, penampilan yang ketujuh yaitu puisi bahasa Inggris yang nanti akan disampaikan oleh anak kita dari MI. Kemudian disusul dengan penampilan tari Arabik Albinadab. Tari Arabik Albinadab dari anak-anak kita RA. Dilanjutkan dengan penampilan tari kreasi mix Jawa dari RAA. Kemudian yang selanjutnya adalah Asmaul Husna dari RAB. Selanjutnya adalah tari Japin yang akan ditampilkan dari kelompok EBI. Selanjutnya nomor 12, tari tradisional plus modern yang akan ditampilkan dari kelompok TPHI. Selanjutnya adalah hafalan surat pendek dan sambung ayat yang akan ditampilkan oleh kelompok TPHI. Penampilan berikutnya adalah nanti penampilan Pakar Nusa dari anak-anak MI.
dilanjutkan dengan tari An-Nabasa dari MI, kemudian solawat Assalamualaika dalam 3 bahasa dari anak-anak MI. Berikutnya adalah pidato bahasa Inggris yang akan disampaikan anak kita dari MI, kemudian menyanyikan Kun Anta dari kakak-kakak kita di TPI. Selanjutnya adalah tari Allah ya Allah kia karo dari kelompok TPI. Yang selanjutnya adalah salawat rahmatulil alamin dari kelompok MI. Dan yang terakhir, penampilan yang terakhir nanti dari kakak-kakak Madin yaitu puisi bahasa Indonesia. Wah, penampilan yang banyak sekali ya Bunda. Oh, iya. Semoga nanti semuanya bisa tampil dengan lancar dan bahagia tentunya Bunda. Penuh semangat dan ceria. Menampilkan yang terbaik untuk kita semuanya. Halo. Hey. Oke. Nanti kita lihat betapa bahagianya mereka nanti menari, menyanyi, bahkan nanti juga ada atraksi dari Pagar Nusa ya Bu ya. Nanti kita saksikan atraksi dari kakak-kakak kita MI yang setiap hari Sabtu berlatih dengan begitu giatnya, nanti akan ditampilkan di sini. Oke. Biar mari Bu kita segera kita mulai penampilannya supaya tidak terlalu malam ya. Oke, siap-siap. Tapi kita berikan tepuk semangat dulu untuk ibu-ibu dan teman-teman semua Bu, biar acaranya lebih semangat dan semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Anak-anak sudah tampak bergembira sekali. Baiklah, segera kita mulai penampilan yang pertama, yaitu dari kakak-kakak Madin yang akan menyanyikan lagu Yalwaton dan Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk berdiri. Dan untuk kakak-kakak Madin yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih telah disampaikan dari perwakilan dari kakak-kakak Madin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah tari mutayam yang akan ditampilkan oleh adik kita dari kelompok bermain. Kepada Ananda Manaf, Ashfa, Apkori, Hafiz Dua, Arka, Gani, Bawai, Faris. Berikan tepuk tangan teman-teman semua. Ibu, mana tepuk tangannya untuk adik-adik kelompok bermain? Inilah tampilan dari mutayam dari kelompok bermain. Mari kita saksikan bersama dengan penuh semangat. Oke, siap teman-teman. Operator. Berikan tepuk tangan yang meriah, Ibu. Terima kasih.
Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ananda kita dari kelompok bermain. Tepuk tangan ibu-ibu. Wah, tampilan yang luar biasa, mereka semua pemberani. Oke, selanjutnya apa Bu Rini? Selanjutnya adalah penampilan Solawat Rahmatun Lil Alamin yang akan disampaikan Ananda Selo dari kelompok bermain. Dari kelompok TPHI. Oke. Oke. Mana tepuk tangannya bunda-bunda cantik? Nah inilah Ananda Selo, perwakilan dari kelompok TPHI yang akan membawakan sholawat Rahmatun Lil Alamin. Mama,
Sepuntan yang meriah ibu-ibu, alhamdulillah Ananda Selo yang luar biasa tampilannya hari ini. Terima kasih Mas Selo, perwakilan dari TPHI ibu bapak. Mas Selo ini adalah silat tiga. Selanjutnya adalah tampilan dari kelompok bermain, yaitu apa Bu Rini? Penampilan berikutnya adalah dance Jangan Marah-Marah dari kelompok bermain. Ini dari Ananda Aira. Ananda Aira, Gisel, Haikal, Rafa, Sasa, Jabar, Zahra, Hafiz Satu, dan Vira. Inilah penampilan dari kelompok bermain. Mereka terlihat sangat ceria sekali Bunda dengan busananya merah putih. Merah, jangan marah-marah. Merah, jangan marah-marah. Siap teman-teman? Siap? Sudah siap? Oke. Tepuk tangan ibu-ibu. Inilah kita saksikan penampilan dari kelompok bermain yang akan membawakan dance Jangan Marah-Marah. We'll be right back.
Tepuk tangan teman-teman semua. Ini kode ibu, jangan suka marah-marah. Mereka semua lagi berproses ibu, jadi budayakan sabar untuk mereka. Selanjutnya. Oke, selanjutnya penampilan yang selanjutnya adalah gerak dan lagu Abatasha yang akan ditampilkan dari adik-adik kita dari TPQ. Inilah penampilan dari kelompok TPQ, gerak dan lagu Abatasha. Wah, cakep-cakep ya, sekali. Mereka dengan busana ala Pak Kiai ya, Bunda. Iya. Keren Bu, pakai kacamata hitam. Pak Kiai zaman sekarang, Bunda. Wah, Mas Hiro. Ada Mas Hiro, Mas Ihya. Yang perempuan juga cantik ya, Ibu ya. Iya, yang perempuan sebagai bunyainya itu Bunda. Oh iya, bunyainya. Pasangan yang serasi Pak Yai dan Bunyai. Berikan tepuk tangan Ibu, Bapak. Tepuk tangannya mana? Mana tepuk tangannya untuk putra-putri yang cantik dan ganteng ini Ibu-ibu? Mereka ini adalah jilid 1 dan jilid 2 Ibu. Jadi yang mengaji di sini insya Allah untuk mentalnya biar kuat ya Bu, kita selalu ada program pentas seni ya. Sampai bawah. Alif
kita semua. Khodal daru zaisin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Jadi Pak Yai dan Bu Yai. Amin. Jadi anak-anak solih, Bu. Ya, jadi anak-anak yang solih dan soliha. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita dari TPQ yang telah menampilkan gerak dan lagu Abatasha tadi. Selanjutnya adalah Tari Cublek-Cublek Suang yang akan ditampilkan oleh kelompok bermain. Kepada Ananda Alia 1, Alia 2, ada dua macam Bu di sini, ada Alia 1, Alia 2. Oh, berarti namanya sama. Namanya sama Alianya. Iya, cantik juga sama. Sama-sama cantik ya. Iya, sama-sama cantik. Berikutnya Ananda Ahsa, Akila, Zahira, dan Ananda Dija. Inilah tampilan tari cublek-cublek suung yang akan diwakilkan oleh kelompok bermain. Tepuk tangan ibu-ibu. Siap teman-teman? Siap, oke, operator. Thank you.
Tepuk tangan teman-teman semua. Ibu, luar biasa penampilan dari kelompok bermain ini, Bu. Cantik-cantik. Masya Allah semangatnya. Sampai mata saya tidak bisa berkedip, Bu. Ya, semangatnya luar biasa sekali. Mereka Ananda Alia dan teman-teman. Mereka berlenggak-lenggok budaya. Iya. Lincah sekali menarikan tari cublek-cublek suweng. Iya. Oke, persembahan yang berikutnya adalah puisi bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Ananda kita dari MI Anajwa. Kepada Ananda Rehan dari kelas 4 MI Anajwa, disilahkan. Dear ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my poetry under the title Mahaguru. When the sun scratches at the morning, cheerful spirit always accompanies us, not and the treasure you are and looking for, but to the sign to subserve. Seperti ismanya, menuntut langkah, menanggal jemawa, memajukan peradaban manusia. Logic of heart, extensive knowledge, wise action, berlogika hati, luas ilmu, bijak bertindak. Not teach the pleasantries you keep, but the critical attitude that you present here. Meskipun kerikip caci maki kadang kau temui, hormatku untukmu maha guru. Stars will never tire of guiding when my boat sails the ocean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ananda Rehan yang telah memberikan persembahan puisi bahasa Inggris dengan begitu lancarnya. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwasannya Madrasah Ibtidaiyah An-Najwa memiliki program bahasa Inggris ya. Maka dari itu untuk yang telah diwisuda dari RA bisa mengikuti program bahasa Inggris yang diprogramkan oleh Madrasah Ibtidaiyah An-Najwa. Penampilan yang berikutnya adalah tari Arabik Alpinadak yang akan dipersembahkan oleh adik-adik kita dari RA An-Najwa. Sebelumnya untuk anak-anakku semuanya yang berada di depan panggung dipersilakan untuk duduk kembali di tempatnya, bisa di serambi masjid sebelah barat atau duduk di kursi yang telah disediakan. Sekali lagi anak-anakku yang masih bermain-main di depan panggung, silakan menepi ya. Halo. Halo anak-anak yang ada di depan panggung. Menepi ya, kita saksikan penampilan dari teman-teman kita dari RA An-Najwa yang akan mempersembahkan sebuah tari Arabik Alpinadak. Oke, sudah siap anak-anak? Baiklah, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan anak-anak kita dari RA An-Najwa dalam tari Arabik Alpinadak.
أنا من كليك لعل الرب مني لي محتاج ليك ليك والروح فيك يا حب عمرنا وكل حيش ليك Kepada Ananda yang bertugas, kami silahkan. Thank you.
hadirin semuanya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita dari RAA yang sudah siap untuk memberikan persembahan sebuah tari, yaitu tari kreasi Mix Jawa dengan busana yang begitu indahnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh,
sang wayang bentering cahyong ratas kuningin berto gagang marang si gagat kangus ulung halanganing kalung meratan dan sang ngodoro kudu nindak kekuasiban bedah kipatis terpeng hanyu lari jagat sapi sini bingin daratan arum gandanyo. Tepuk tangan. Alhamdulillah tampilan yang luar biasa dari kelompok R.A. Najwa. Selanjutnya adalah tampilan dari kakak-kakak RB, kakak-kakak RAB yang akan menampilkan Asmaul Husna. Kepada Ananda Kaisa, Umar, kepada Ananda Kaisa, Umar, Alfa, Amrul, Bapak Ibu, inilah kakak-kakak RAB yang sebentar lagi akan naik di kelas 1. Inilah wajah-wajah mereka yang akan menampilkan Asmaul Husna setiap harinya. Berikan tepuk tangan Ibu-ibu. 99 Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh RAB. Thank you.
wabarakatuh. Ini adalah salah satu pembiasaan di RA kami, Ibu. Insya Allah lulus dari RA An-Najwa, mereka semua hafal 99 Asmaul Husna. Berikan tepuk tangan. Insya Allah barokah untuk putra-putri jenengan dan juga jenengan semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah, penampilan yang berikutnya adalah tari Zabin yang akan dipersembahkan oleh kakak-kakak kita dari Madrasah Ibtidaiyah An-Najwa. Kami persilahkan, berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan kepada Ananda Ananda dari MI An-Najwa kelas 3 dan kelas 4. Wah, cantik-cantik. Inilah tampilan dari MI An-Najwa, tari Zabin yang dipersembahkan oleh Ananda Zahra, Ananda Putri, Ananda Elin, Ananda Siva, Iza, Kiara, Sania, Mila, dan Asa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah tari Zabin. Hasil buminya melimpah ruah.
Terima kasih, alhamdulillah. Cantik-cantik ya Bu ya. Warna merah lagi. Merah-merah, berani. Untuk teman-teman kita, adik-adik kita, coba silakan duduk di tempat ya teman-teman ya, yang ada di depan. Adik-adik cantik. Oke, silakan duduk. Terima kasih kerjasamanya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah penampilan dari anak-anak kita dari TPQ Bunda yang akan mempersembahkan tari tradisional dan modern. Inilah anak-anak kita dari TPQ. Dalam persembahan mereka tari tradisional dan modern. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Ungu tandanya apa, Bu? Tandanya ramah-ramah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana, Ibu? Kok cuma satu dan dua tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Mana semangatmu? Alhamdulillah, yang menjawab berarti belum ngantuk ya, Ibu ya. Penampilan yang sangat luar biasa yang membuka mata kita. Wah, ternyata di Annajwa banyak anak-anak yang berbakat sekali. Oke? Tentunya tidak akan ngantuk, Bunda. Ya. Soalnya penampilan anak-anak sangat menggugah semangat kita semuanya. Baiklah, penampilan yang berikutnya. Ini ada hafalan surat pendek dan sambung ayat dari putra-putri kita TPG Annajwa yang akan dipandu oleh Ustazah Ija. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yakin summa latus'alunna yawma idin alin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah naruwahil muqadah allati tattaliu alal afidah inna alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim dairan ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfim
at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasru wahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Hafalan surat-surat pendek, mulai surat At-Takatsur sampai An-Nas sudah dihafalkan. Sekarang selanjutnya, sambung ayat surat Al-Baqarah juz 1. Siap Mas Nuha? Siap. Hmm?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi adadan wa antum ta'lamun. Sampun. Selanjutnya nggih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiyya man yufsidu fiyya wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa allama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malai. Langi. Wa allama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i sadikin. Lanjut nggih. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Baca tasbik. Shadaqallahul azim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sambungan ayat untuk Mas Nuha. Semoga yang tadi dibacakan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat khusus yang membacanya. Selanjutnya adalah penampilan dari Pagar Nusa yang akan ditampilkan oleh kelompok dari kakak-kakak kita MI An-Najwa. Adik yang di depan panggung, mohon kerjasamanya teman-teman, duduk di tempat ya. Hari ini kakak kita akan menampilkan sebuah atraksi yang luar biasa. Oke, kami persilahkan. Kepada teman-teman yang bertugas, kami persilahkan. Inilah tampilan Pagar Nusa dari kakak-kakak MI An-Najwa. Kepadanya kami persilahkan dan berikan tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Yeah.
Yeah.
Alhamdulillah luar biasa, tepuk tangan teman-teman semua. Inilah tampilan yang sangat menarik ya Bu ya. Ya sangat luar biasa penampilan dari Ananda kita dari MI Anajwa dalam atraksi mereka Pagar Nusa. Pagar Nusa yang setiap hari Sabtu mereka berlatih dengan penuh semangat. Oh ya. Ibu dan Bapak semua, teman-teman masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Alhamdulillah yang semangat yang kecil-kecil ya. Ini masih ada tampilan-tampilan yang akan memberikan kesan tersendiri untuk teman-teman semua yang menyaksikan pentas seni pada malam hari ini, malam yang cerah. Berikutnya akan tampil Ananda kita semuanya dari MI Anajwa dalam tari Anabasa. Sebelum tari Anabasa, persiapan untuk anak-anak kelas 3, kelas 2. Untuk anak-anak kelas 2 MI, silakan mempersiapkan diri yang nantinya akan mempersembahkan dalam salawat Assalamualaika dalam 3 bahasa. Oke, selanjutnya tari Anabasa dari KKMI kelas 1 kami persilahkan. Inilah putra-putri kita, kelas 1 MI Anajwa. Yang tampil pada malam hari ini dengan tarian Anabasa. Di depan ada Mbak Rara dan juga I'm not afraid.
Alhamdulillah cantik-cantik, solih semua. Itulah tadi, terima kasih telah disampaikan oleh kakak kita dari kelas 1. Berikan tepuk tangan, Bu. Tepuk tangannya kok rodok. Itu Bu ya, sepertinya lemes ya. Ngantuk ini Bunda ya. Oke. Selanjutnya adalah? Selanjutnya adalah sholawat Assalamualaika dalam 3 bahasa yang akan ditampilkan oleh Ananda Ananda dari kelas 2 MI Anajwa. Kepada Ananda Rifak dan teman-teman kami persilahkan. Thank you.
Terima kasih telah disampaikan dari kelompok kelas 2 MI Anajwa. Selanjutnya adalah pidato bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh kakak MI Ananda. Untuk Ananda Said kelas 5 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Mr. Yaqub, the Headmaster of MI An-Najwa, respectable all the teachers and the facilities of MI An-Najwa, and honorable all my friends whom I love. First of all, let's pray and thank unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC who has been giving me time to speak in front of you all, the ladies and gentlemen standing in front of you all. I would like to deliver my speech under the title Memory at School An-Najwa. Time passed by so quickly, without realizing we had studied for 6 years at this school. Lots of science and precious memories that we have obtained, sad, happy, difficulty and convenience we have experienced together as a family. Now those memories are wrapped into our memory that we will remember until the end of our time. Dear ladies and gentlemen, I, a student of MI An-Najwa, I would like to say thanks so much to the headmaster of MI An-Najwa, and thanks to the all teachers, especially to our parents, because them I can study English and my Allahi auspices. That's all my speech. I do hope my speech will be useful in our life, in this world and the hereafter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih disampaikan kepada Ananda Said dari kelas 5 MI An-Najwa yang telah lancar ya membacakan pidato bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu, mana tepuk tangannya? Masih semangat? Ya, meskipun hari semakin larut, tapi anak-anak ya, anak-anak kita akan memberikan semangat kepada kita dengan penampilan yang berikutnya. Inilah penampilan dari anak-anak kita dari TPQ An-Najwa yang akan menyanyikan lagu Kun Anta. Kepada Ananda Rifak, Ananda Bilal, dan juga Ananda Fahril, inilah anak-anak kita dari TPQ An-Najwa yang akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Kun Anta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
kasih. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan teman-teman semua. Ya, sepertinya semakin larut, semakin menggugah semangat kita. Iya, itulah tadi tampilan dari perwakilan dari TPI ya Bu ya. Pun Anta menjadi diri sendiri. Selanjutnya kembali TPI akan menampilkan sebuah tari, yaitu tari Allah Ya Allah Kia Karo. Pada Ananda yang mewakili TPI Anajwa, disilahkan. Ananda Nada, Siva, Iva, Aida, dan juga Mbak Silvi. Inilah penampilan dari TPI. Yaitu tari Allah Ya Allah Kia Kirut. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Just like a sunrise, can't be denied, no.
Allah ya Allah dia keron, tuk nak si ko dia keron, jauh dunia kamalike, kamu si kali ya keron. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah dia keron, tuk nak si ko dia keron, jauh dunia kamalike, kamu si kali ya keron. Teman-teman dari kelompok TPI Anajwa, selanjutnya adalah penampilan yang berikutnya adalah Sholawat Rahmatun Lil Alamin yang akan disampaikan oleh Ananda dari MI kelas 5. Kami persilahkan untuk Ananda kelas 5 dalam menyampaikan shalawat rahmatul lil alamin. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا للإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين
Terima kasih disampaikan kepada Ananda dari kelas 5 MI Anajwa. Dan penampilan yang terakhir adalah pembacaan puisi bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh kakak dari Madin. Sebelum penampilan puisi bahasa Indonesia yang disampaikan oleh kakak Madin, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu wali murid bahwasannya penerimaan rapot dari kelompok bermain RA dan juga MI kelas 1 sampai kelas 5 dapat diambil besok pada tanggal 28 jam 8 pagi. Terima kasih. Kepada kakak dari Madin yang bertugas, kami silakan.
Terima kasih atas disampaikannya dari kelompok kakak-kakak Madin. Sedikit pengumuman, untuk pendaftaran siswa baru, monggo bisa datang langsung ke sekolahan mulai hari Rabu, atau bisa menghubungi Bapak Ibu Guru langsung. Terima kasih.
Dengan demikian telah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Marilah sekali lagi kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman yang telah menampilkan pentas seni dan juga kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing, Panitia, Komite, serta seluruh pihak yang telah turut mensukseskan jalannya acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di tahun ajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.